Iya, tinggal di belakang. Kadang digar-gar di. Ini kepala ada ya. Bella mau ke sisi deh. Itu belum mas. Oh, kan aku ada. Di mana? Sampaikan bahwa semenjak saya bertugas sebagai Kepala Satuan Polisi Pamung Praja di Kabupaten Mamasa yang mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 14 September 2023 bulan lalu, kami laporkan bahwa ada beberapa kejadian mulai dari bulan September sampai bulan Oktober di Kabupaten Mamasa itu di beberapa titik di Kecamatan Tawaliar, Kecamatan Sespa, terdapat 5 kali kejadian sepanjang bulan September sampai bulan Oktober ini. Itu yang tercatat ya Pak? Itu yang tercatat dan terhitung dari September. Sepanjang masa jabatan ya Pak ya? Sepanjang masa jabatan ini. Berarti kalau sebelum-sebelumnya itu belum ditahu ya Pak? Ya. Kalau itu sebelum-sebelum melaksanakan tugas di tempat ini, ya saya tidak banyak tahu dan saya betul-betul saya tidak mengetahuinya. Oke, berarti ini ke depan Pak kan pengalaman beberapa kali terjadi kebakaran ini. Kira-kira langkah-langkah ke depan untuk teman-teman dari Satuan Damkar sendiri Pak? Untuk ke depan ini, mengingat ini kondisi kita sekarang ini adalah musim kemarau, kami Satuan Polisi Pamung Praja ini sebagai mitra terdepan di pemerintahan ini, kami senantiasa mengadakan sosialisasi keliling untuk senantiasa waspada dengan kondisi yang sekarang ini. Okay. Sebab ini namanya musibah, dalam hal ini seperti kebakaran itu muncul sewaktu-waktu dan ini tidak melalui dengan rencana manusia. Betul. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.